Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in istansurukum fid din fa'alaykum an-nasr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la hatmul ka'bah ahwanu indallahi min qatlil mar'il muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Bapak, ibu dan saudara sekalian, para pengunjung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagai bagian dari ibadah puasa kita, ketika kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Suriah sudah mulai hampir setahun mereka mengalami penderitaan penganiayaan. Sekarang ini jumlah korban yang telah dibantai di Suriah bukan oleh orang lain tetapi oleh orang yang mengaku sebagai Muslim, yaitu rezim Bashar al-Assad. Dan bahkan dia mengaku sebagai kepala negara atau pemimpin mereka sendiri. Tetapi apa yang terjadi, dia sanggup membantai. Saat ini korban dilaporkan kurang lebih sekitar 20 ribu jiwa kaum muslimin melayang begitu saja. Bapak, ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa melihat foto di slide ini. Ini adalah gelombang massa yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap rezim despot, rezim diktator yang sedang berkuasa di Suriah. Yang tadi sudah digambarkan adalah rezim boneka bentukan Amerika Serikat. Bashar al-Assad, seperti yang kita tahu, dia dan juga orang tuanya adalah merupakan agen Amerika. Jadi Suriah ini memang merupakan tempat yang sangat strategis, karena dahulu Suriah ini, atau tepatnya ibu kota Suriah, Damaskus, ini adalah merupakan ibu kota khilafah pada zaman Bani Umayyah. Dan melalui Damaskus ini Islam tersebar ke Eropa, Islam sampai ke Spanyol. Ya, mungkin kita pernah dan bahkan sering mendengar nama Real Madrid. Islam sampai di Madrid itu datangnya melalui Damaskus. Ya, ketika itu salah seorang panglima yang sangat terkenal, Tariq bin Ziyad, mungkin kita pernah mendengar namanya, ya. Dan bahkan sekarang ada gunung namanya Gibraltar atau Jabal Tariq. Itu adalah panglima yang pernah dikirim oleh penguasa pada zaman khilafah Bani Umayyah, dan waktu itu pusat pemerintahnya berada di Syam, atau pusat pemerintahnya berada di Damaskus. Damaskus pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan, dan era pemerintahan di zaman khilafah Bani Umayyah ini boleh dikatakan merupakan kejayaan era Islam, sehingga disebut sebagai zaman atau era penaklukan. Dan itulah Damaskus yang memiliki kunci sejarah dalam peradaban Islam. Hari ini kita menyaksikan orang-orang Syam, khususnya di Damaskus di Suriah, mereka berusaha untuk bangkit kembali setelah mengalami penindasan yang luar biasa, ya, dilakukan oleh rezim Ba'as di bawah pimpinan keluarga Assad. Bukan hanya Bashar tetapi juga bapaknya Hafid Assad. Dahulu pada era tahun 70-80 juga terjadi pembantaian yang serupa. Satu kota itu dibantai, dibumi hanguskan pada zaman bapaknya. Sekarang anaknya mengikuti jejak bapaknya dengan melakukan cara yang sama, yaitu membantai umat Islam. Nanti kita akan jawab kenapa kalau dia mengaku menjadi Muslim sanggup membunuh orang Islam sendiri. Ini adalah gambar yang tadi saya sebutkan merupakan gambar perlawanan yang ditunjukkan oleh rakyat Suriah untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad. Nah, berikut ini kita lihat bagaimana peta politik yang ada di Suriah hari ini. Jadi kalau kita lihat di Suriah saat ini, setidak-tidaknya
ada tiga kekuatan yang saling berusaha untuk merebut pengaruh di Suriah. Yang pertama tentu adalah Amerika. Amerika dalam hal ini diwakili oleh Bashar al-Assad, ya, dan tentu dengan seluruh rezim yang dia miliki, ya. Kabinet dia, militer dia, termasuk Partai Baas. Kemudian didukung dengan Iran. Jadi Iran ini seolah-olah seperti kalau di permukaan tampak dia itu anti Amerika, sebenarnya tidak. Iran ini adalah anti Amerika. Ya. Jadi Bashar Assad itu sama-sama Syiah dengan Khomeini, sama-sama Syiah. Cuma bedanya kalau Bashar Assad ini Syiahnya adalah Syiah ekstrim, atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Syiah hulat, ya, Syiah ekstrim. Saking ekstrimnya Bashar al-Assad ini dengan seluruh pengikutnya, mereka ini menyembah atau menjadikan Sayyidina Ali karamallahu wajah ini sebagai Tuhan, ya. Ini. Nah, bukan hanya itu, nanti kita akan jelaskan di mana ekstrimnya Syiahnya Bashar al-Assad ini. Dan kemudian kenapa dia sanggup membantai dan bahkan nyawa orang Islam itu sepertinya murah di tangan dia. Nanti akan terjawab di dalam slide-slide berikutnya. Jadi Bashar al-Assad, kemudian Iran di luar negeri, ya, dan kemudian ditopang oleh Hizbullah. Jadi Hizbullah ini juga sama, anti Amerika juga. Jadi kalau tanpa Hizbullah ini seolah-olah dia anti Amerika, sebenarnya tidak. Kalau kemudian Iran dan Hizbullah itu seolah-olah dia itu anti Israel, iya. Tetapi kalau Iran dan Hizbullah itu anti Amerika, sebenarnya tidak, karena mereka sebenarnya adalah boneka Amerika. Ini yang orang Islam sering kecelik, ya. Mereka sering tertipu dengan manuver-manuver Iran, manuver-manuver Hizbullah. Dalam kasus pembantaian yang terjadi di Suriah yang sudah menelan 20 ribu jiwa orang Islam, kita melihat dengan telanjang bagaimana Iran tetap mendukung rezim yang seperti itu, dan bagaimana Hizbullah yang katanya sebagai partainya, jadi Hizbullah itu kan artinya adalah partainya Allah, ya. Tetapi bagaimana partainya Allah sanggup membiarkan orang Islam sampai 20 ribu dibantai di hadapan mata dia dan tidak melakukan apa-apa, dan bahkan dia kemudian mendukung dengan membabi buta terhadap rezim Bashar al-Assad ini. Jadi ini bukan Hizbullah, tetapi Hizbus Syaitan, ya. Nah, ini di satu sisi kita melihat kondisi seperti itu. Kemudian ada oposisi luar. Oposisi luar ini yang baru beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Juli, dia mengadakan konferensi oposisi di Kairo yang merupakan kelanjutan dari konferensi di Jenewa. Ini juga merupakan bagian dari tangan-tangan Amerika yang memang sengaja diatur skenario-nya demikian rupa. Jadi kalau rakyat Suriah itu nanti mereka sudah tidak setuju dengan Bashar al-Assad, maka oposisi dari luar inilah yang mereka kemungkinan akan dinaikkan untuk menggantikan Bashar al-Assad. Nah, kemudian berikutnya adalah Turki. Turki ini juga sama. Jadi jangan dilihat Turki ini, meskipun sekarang mereka membuka pintu bagi pelarian asal Suriah untuk ditampung di Turki, tetapi Turki di bawah Partai Keadilan dan Sejahtera, ya, bukan PKS, ya, meskipun namanya kurang lebih sama. Jadi Turki di bawah Partai Keadilan Sejahtera itu juga merupakan bagian dari antek atau agen Amerika. Nah, jadi itu peta yang kita bisa lihat, siapa yang berada di belakang Bashar al-Assad, Amerika, kemudian ada Iran, kemudian ada Turki, ada Hizbullah di Lebanon. Nah, mereka-mereka inilah sebenarnya, kalau kita boleh katakan, saat ini yang saling topang-menopang untuk kemudian bagaimana mengamankan kepentingan Amerika di Suriah. Kemudian yang kedua tentu adalah kekuatan umat. Yang saat ini yang tadi digambarkan melakukan perlawanan di Suriah itu adalah kekuatan umat yang sebenarnya mereka tidak pro pada kekuasaan Bashar al-Assad, mereka bukan pro Amerika, mereka juga bukan andaknya Iran, bukan Turki dan yang lain-lain. Nah, kelompok perlawanan ini, ya, itu betul-betul dari kalangan umat, ya, yang memang betul-betul menginginkan perubahan dan sudah tidak tahan hidup di bawah represif, ya, tekanan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Kemudian yang kedua adalah tentara yang membelot. Ini sudah banyak tentara di Suriah yang sebelumnya
mereka ini adalah orang-orang Nusairiyah atau orang-orang Ba'as. Ya, saat ini mereka sudah mulai banyak yang membelot, terutama ketika mereka diajak melakukan sweeping. Jadi dalam sweeping itu mereka disuruh melihat, ya, memaksa rakyat yang tidak mau menyembah Bashar al-Assad, maka kemudian tentara tadi disuruh menembak, ada yang disuruh menyiksa dan seterusnya. Di antara mereka yang masih memiliki akidah yang lurus, masih memiliki keyakinan yang benar, tidak mungkin seorang muslim disuruh menyembah fotonya Bashar al-Assad. Maka kemudian tentara-tentara yang masih punya akidah inilah yang kemudian mereka melakukan perlawanan, berontak, dan kemudian mereka bergabung dengan kelompok perlawanan yang ada tengah-tengah umat. Kemudian berikutnya adalah isu tahrir. Jadi isu tahrir di Suriah, termasuk di Lebanon dan di Yordania, ini juga merupakan bagian dari kelompok perlawanan yang tidak pada peta yang pertama, tetapi pada kekuatan umat. Nah, kenapa saya masukkan dalam hal ini isu tahrir? Karena dalam faktanya yang menggerakkan, menyadarkan, termasuk memberikan penjelasan kepada umat di sana, itu adalah isu tahrir. Ya, dan ini mempunyai peranan yang cukup penting dan cukup signifikan, termasuk menggerakkan ulama, melakukan kontak-kontak dengan para ulama di Suriah, di Lebanon, termasuk juga di Yordania. Dan kemudian yang ketiga adalah kelompok lain negara barat yang mereka juga melakukan wait and see, menunggu dan melihat. Mereka berharap Amerika jatuh dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Kemudian pada saat yang sama mereka berusaha untuk mengambil kekuasaan di Suriah, ya, kalau rezim Bashar al-Assad ini jatuh. Nah, siapa mereka? Ini adalah Barat, apakah itu Inggris, ya, apakah itu Prancis yang tadi digambarkan sudah diusir dari Suriah, termasuk kemudian Rusia dan Israel. Nah, tadi dikatakan Rusia, ya. Jadi Rusia nanti saya jelaskan di dalam slide berikutnya. Yang terbaru, dia bahkan sudah merapatkan kapal induknya di perairan yang dekat dengan Suriah. Ada yang mengatakan itu karena Rusia ingin menjaga hubungan perdagangan, termasuk memasok persenjataan dan sebagainya. Sebenarnya yang terjadi adalah ketakutan. Apakah itu ketakutan Amerika, ketakutan Suriah, ketakutan negara-negara barat yang lain? Karena kondisi Bashar al-Assad dan juga tentaranya ini semakin hari, apalagi kemarin setelah terjadinya kasus pengeboman yang menewaskan sejumlah perwira di Suriah, itu semakin membuat posisi Bashar al-Assad sangat tertekan. Dan kemungkinan dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi, ya, tentu ini kembali kepada izin dan pertolongan Allah, dia akan bisa dijatuhkan. Nah, ini kondisi. Dan kemudian tentu ada Israel. Israel juga sangat khawatir kalau Bashar al-Assad ini jatuh. Kenapa dia khawatir? Kalau Bashar al-Assad ini jatuh, tentu kejatuhan Bashar ini akan memungkinkan naiknya, ya, kekuatan baru. Dan kalau itu jatuh kepada kekuatan umat yang betul-betul berjuang demi kemaslahatan Islam, maka Israel ini tentu akan ketar-ketir, apalagi Suriah itu juga memiliki senjata nuklir. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, karena itu Israel di sini juga punya kepentingan dengan Barat dan Rusia, termasuk juga tentu Amerika, agar kemudian kepentingan mereka masih tetap terjaga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat kekuatan Amerika dan Barat, ya, termasuk sekutunya, ya, yang ditopang oleh kekuatan boneka mereka, ya, kemudian di sana ada Bashar, tentara dan kaum Nusairiyin ini sebenarnya jumlah mereka tidak banyak. Jadi kalau kita hitung di Suriah populasi, ya, penduduk dengan jumlah penganut Nusairiyah yang kemudian menjadi katakanlah tulang punggung Partai Ba'as tadi, itu jumlahnya sebenarnya minoritas mereka dibanding dengan kekuatan orang Islam. Apakah itu katakanlah misalnya Syiah Ja'fariyah atau misalnya Sunni di Suriah, itu jumlah mereka masih tidak banyak. Tetapi di sini saya sebutkan mereka lemah karena jumlahnya kecil, tapi kuat karena memiliki kekuatan materi. Mereka punya dana, kemudian mereka punya tentara, punya senjata, punya kekuasaan. Nah, kenapa Bashar al-Assad ini lemah? Karena sebenarnya dia tidak menjadi bagian dari umat Islam. Dia ini adalah kafir. Kenapa kafir? Karena tadi, ya, pertama, dia itu menjadikan Ali sebagai Tuhan.
Oleh karena dia menjadikan Ali sebagai Tuhan umat Islam di Suriah, sebenarnya mereka sudah paham bahwa pemimpinnya itu bukan dari jenis mereka, bukan dari umat Islam. Meskipun kadang-kadang tampak secara seremonial dia datang ke masjid, ya, tampak melakukan sholat dan sebagainya, ya ini adalah lipstick, ya. Jadi itu yang ditampakkan oleh dia untuk meraih dukungan atau simpati dari umat Islam, seolah-olah dia masih menjadi bagian dari umat Islam. Kemudian kalau kita lihat yang lain, ya, bahkan penganut Nusairiya ini juga menjadikan Bashar al-Assad ini sebagai Tuhan. Tadi saya contohkan bagaimana tentara-tentara itu disuruh membawa senjata, kemudian mereka masuk ke rumah-rumah penduduk, kemudian penduduk itu disuruh menyembah Bashar al-Assad. Jadi bukan hanya Sayyidina Ali yang dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka, tetapi juga Bashar al-Assad itu juga mereka jadikan sebagai Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, menghalalkan zina. Ini yang juga menjadi ciri dari penganut Nusairiya. Jadi mereka, kenapa begitu luar biasanya kehormatan perempuan, tidak ada harganya di mata mereka? Karena zina bagi mereka itu halal. Mereka tidak terikat dengan hukum Islam, hukum syariah, tidak terikat mereka. Yang namanya menumpahkan darah, membunuh orang, itu sudah bukan perkara yang diharamkan oleh agama mereka, oleh keyakinan mereka, oleh paham Nusairiya yang mereka anut itu. Karena itu bagi mereka menumpahkan darah 20 ribu umat Islam, yang dikatakan dalam hadis Rasul yang saya bacakan di awal tadi, lahat muka Ka'bah ahwanu indallah min qatlil mar'il muslimi. Jadi kalau hancurnya Ka'bah itu di mata Allah masih lebih rendah, masih lebih ringan dosanya. Ya, kalau ada orang menghancurkan Ka'bah, itu dosanya masih lebih ringan, padahal itu sudah dosa besar dibanding dengan dosa besarnya orang yang membunuh orang Islam satu saja. Nah, Bashar al-Assad ini bukan hanya membunuh satu orang Islam, tetapi 20 ribu orang Islam sudah menjadi korban kebiadaban dia. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena itu adalah bagian dari paham Nusairiya yang dianut, ya, yang dianut oleh rezim Bashar al-Assad ini. Nah, ini korban-korban yang kita lihat, ya, korban pembantaian yang menjadi korban kebiadaban Bashar al-Assad, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Itu yang di sebelahnya itu, ya, mayat bergelimpangan seperti itu, ya. Bahkan ini kita lihat coba di belakang kita, mayat-mayat ini hanyalah sebagian kecil. Kalau ini kita hitung jumlahnya nggak ada 20 ribu, ya, nggak ada 20 ribu, padahal jumlah yang menjadi korban Bashar ini lebih. Ini hanya sebagian kecil gambar yang kita tunjukkan bagaimana kebiadaban rezim ini, ya. Jadi inilah kondisi, ya, rezim di Suriah dan bagaimana paham Nusairiya yang menghalalkan zina, tidak terikat dengan hukum Islam, termasuk menghalalkan darah tadi itu, ya, ini hasilnya. Nah, ketika umat Islam di sana yang diwakili oleh kelompok perlawanan tadi itu, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkeraman rezim yang kafir, yang despot, yang menghalalkan darah seperti Bashar al-Assad tadi, maka Amerika sekarang ini sudah mulai kewalahan. Lalu bagaimana eksis strategi Amerika untuk menyelamatkan kekuasaan atau cengkeraman dia di Suriah? Nah, kita lihat. Yang pertama, Amerika berusaha untuk mempertahankan rezim ini. Bagaimana caranya Amerika mempertahankan rezim ini? Mengulur-ulur waktu, ya. Meskipun tampak di luar Amerika memberi ultimatum, itu bohong sebenarnya. Termasuk kemudian Amerika mengutus Kofi Annan. Kofi Annan ini punya sejarah. Pada saat krisis Balkan, ya, pada saat krisis Balkan, Kofi Annan inilah yang juga menjadi utusan PBB yang diutus, dan dialah yang kemudian melegalisasi pembantaian yang dilakukan terhadap umat Islam di Srebrenica. Dan Kofi Annan inilah yang mengemban misi yang sama sekarang di Suriah. Jadi dia sengaja datang ke Suriah untuk mengulur-ulur, ya, supaya kemudian pembantaian itu bisa dilakukan terhadap rakyat, dan kemudian rakyat ini pada akhirnya dia kapok, atau pada akhirnya kemudian dia merasa sudah frustasi karena tidak mampu melakukan perubahan, tidak bisa mendongkel Bashar al-Assad. Itu yang sebenarnya diinginkan, ya. Konon dengan misi PBB, konon dengan membawa mandat dari PBB, dia berusaha untuk melindungi rakyat. Sebenarnya itu omong kosong. Dan itulah yang terjadi di Suriah dengan kedatangan Kofi Annan. Jadi setelah semua itu terjadi,
kemudian dia katakan bahwa saya mundur dari misi ini, saya tidak sanggup mengemban misi ini karena dia merasa gagal. Padahal sebenarnya itu yang menjadi tujuan dia. Termasuk dalam kasus yang kita lihat Rusia tadi, ya, yang terus-menerus mensuplai persenjataan ke Suriah. Sebenarnya yang dilakukan Suriah adalah tetap mengamankan yang dilakukan oleh Rusia juga sama, mengamankan kepentingan dia sendiri. Ya, ini karena dia tahu kunci perubahan di Suriah itu adalah Amerika. Jadi selama Amerika tidak mau menggulingkan Bashar al-Assad, maka selama itu Rusia, Eropa, yang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang disadari oleh Rusia. Tetapi baik Rusia, Amerika, kemudian Prancis maupun yang lain, mereka itu takut kalau kemudian kelompok perlawanan tadi itu berhasil memenangkan dan kemudian Bashar ini akhirnya berhasil dikalahkan, kemudian kekuasaannya berhasil dijatuhkan dan kemudian berdiri khilafah. Itu yang sebenarnya takutkan oleh mereka. Nah, apa langkah selanjutnya agar kekuasaan Amerika tadi itu tetap bertahan? Jadi Amerika ini dengan berbagai cara, kemudian mereka berusaha bagaimana caranya, meskipun Bashar ini kemudian akhirnya tumbang, tetapi kekuasaan Amerika tidak hilang. Maka Amerika melakukan pembelokan dari upaya rakyat untuk menggulingkan rezim, mencabut rezim itu sampai ke akar-akarnya, maka kemudian dibelokkan. Yang diganti itu hanya simbol dari rezim. Mungkin Baasnya diganti, Bashar al-Assadnya diganti, ya. Kemudian simbol-simbol katakanlah partai Baas semua mungkin diganti, tetapi yang berkuasa tetap adalah boneka Amerika. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh Amerika. Persis seperti model perubahan yang terjadi di Mesir nanti. Ini. Jadi mengganti simbol rezim dari Bashar yang Baas pada oposisi luar yang juga anti Amerika, bukan menggulingkan rezim atau mencabut rezim itu dari akar-akarnya. Nah, ini yang digodok melalui konferensi oposisi Suriah di Kairo tanggal 2 sampai 3 Juli yang lalu. Nah, konferensi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari konferensi Jenewa tanggal 30 Juni 2012 yang lalu. Nah, konferensi Jenewa itu sebenarnya intinya adalah menjalankan solusi Amerika untuk Suriah. Apa solusi Amerika untuk Suriah? Itu persis seperti solusi Amerika untuk Mesir. Mesir itu kemudian yang dinaikkan adalah Ikhwanul Muslimin, ya. Ikhwanul Muslimin dinaikkan dan dia menang di dalam pemilu. Dia bisa menjadi presiden. Tetapi dia menjadi presiden, presidennya mompong karena kekuasaannya sudah diaborsi semua. Kekuasaannya sudah disunat semua, sudah dimandulkan semua. Dan kemudian militer yang dilantik menjadi menteri pertahanan itu tetap orang yang sama, yaitu Muhammad Tontowi. Tetap yang sama. Dan model inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika di Suriah. Ya, jadi intinya apa? Yang berkuasa tetap mereka-mereka yang menjadi agen Amerika. Ini. Kemudian Amerika akan membentuk pemerintah koalisi. Di situ ada kekuatan oposisi politik, bukan pasukan perlawanan yang mukhlis tadi itu. Kemudian kelompok revolusioner dan kekuatan status quo yang tangannya masih berlumuran darah rakyat Suriah dan juga menjadi perampok harta publik. Nah, berikutnya kemudian menjalankan piagam perjanjian nasional, asas konstitusi Suriah baru yang isinya adalah keadilan, demokrasi, dan pluralisme. Ini yang mau dijalankan oleh Amerika di Suriah. Ya, ini sesuai dengan isi dari konferensi Jenewa itu. Jadi kira-kira nanti kalau di Suriah itu katakanlah sampai kapan pertanyaannya ini akan berakhir, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kelompok perlawanan itu menang karena dukungan dari militer dan kemudian mereka berhasil mengambil alih kekuasaan, menghabisi semua rezim yang ada. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah ketika Amerika itu sudah berhasil mematangkan rencananya dan kemudian dengan sendirinya pergolakan tadi itu akan berakhir, ya, karena dianggap yang menjadi simbol itu tadi sudah berhasil dihancurkan, yaitu tumbangnya Bashar al-Assad seperti tumbangnya Husni Mubarak, kemudian setelah itu dinaikkanlah boneka dia.
Nah, ini ketakutan barat yang dimuat oleh koran ya The New York Times. Jadi New York Times itu mengungkap ya, ini ada berita menarik. Jadi banyak yang percaya bahwa dukungan Rusia ke Suriah karena keinginan Moskow untuk terus menjual senjata kepada rezim Bashar al-Assad atau untuk mempertahankan fasilitas angkatan lautnya di pelabuhan Tartus. Namun ini hanya spekulasi dangkal yang dan menyesatkan. Alasan sebenarnya adalah ketakutan Rusia dan juga Eropa akan penyebaran ekstremisme Islam. Ini yang sebenarnya. Ini komentar dari New York Times. Siapa yang dimaksud oleh New York Times dengan ekstremis Islam ini? Ya. Jadi kalau kita lihat, ketakutan Rusia sama dengan Amerika, Cina dan juga Eropa. Takut kepentingan mereka di kawasan tersebut dan seluruh dunia Islam akan hilang jika khilafah berdiri. Itu yang mereka maksud dengan ekstremisme Islam. Nah, para penguasa boneka di kawasan Timur Tengah juga mereka takut terhadap Islam yang agung. Sebab mereka adalah para penjahat perang yang melakukan pembunuhan dan penjaran kekayaan. Nah, mereka ini juga takut kekuasaan mereka akan hilang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perjuangan untuk memenangkan Islam sehingga mengakhiri semuanya tadi itu. Nah, kalau kita gambarkan dari gambaran fakta yang ada, peta politik yang ada tadi, maka cara yang bisa dilakukan oleh umat Islam di Suriah dan juga di luar Suriah agar bisa memenangkan pertarungan ini, agar bisa memenangkan perjuangan Islam, adalah pertama mengobarkan perlawanan terhadap rezim Bashar, termasuk Amerika dan sekutunya, hingga berdiri khilafah. Ini cara yang pertama. Jadi karena itu, jangan dianggap umat Islam di Indonesia, di Malaysia, kemudian di Pakistan, di Turki, atau di tempat-tempat yang lain, mereka tidak ada andil, atau andil mereka tidak ada nilainya terhadap perlawanan rakyat Suriah. Tidak. Mereka punya andil, punya apa namanya, misiu mereka itu bisa menguatkan rakyat Suriah dengan demo, dengan katakanlah perlawanan yang dilakukan di kedutaan-kedutaan Suriah, ya, di negeri-negeri yang ada, apakah itu di Lebanon, di Yordania, di Indonesia, di Jakarta, ya, termasuk juga di Turki, di Ankara. Itu membantu rakyat Suriah agar kemudian mereka tetap memiliki semangat, ya, memiliki semangat agar mereka tetap berkobar semangat mereka melakukan perlawanan. Nah, kemudian yang kedua adalah menarik dukungan militer Muslim yang ikhlas untuk membaiat khalifah di Suriah maupun di negeri yang lain. Nah, ini yang harus disadarkan di kalangan militer. Jangan sampai kemudian mereka terus-menerus, ya, dimanfaatkan, terus-menerus digunakan oleh rezim yang diktator ini. Nah, caranya bagaimana? Mereka harus disadarkan keluarga mereka, anak mereka, family mereka adalah orang-orang yang juga menjadi korban. Kalau mereka diam, sama saja mereka menjadi pembantai keluarga mereka, anak mereka. Nah, ini yang harus disadarkan. Dan kemudian bagaimana kemuliaan jika mereka membantu atau memberikan dukungan mereka kepada Islam dengan memberikan kekuasaan mereka untuk membaiat seorang khalifah. Dan berikutnya adalah menyadarkan umat tentang tipu muslihat Amerika Barat dan antek mereka untuk menggagalkan berdirinya khilafah. Ini juga harus disadarkan kepada kelompok-kelompok perlawanan. Nah, yang ketiga ini, isu Tahrir banyak melakukan upaya, baik itu di Suriah, di Lebanon, termasuk juga di Yordania dan juga di luar, ya, agar kemudian mereka senantiasa memiliki kesadaran dan kemudian tidak masuk di dalam perangkap yang dilakukan atau sudah disiapkan oleh Amerika dan sekutunya. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Mensupport perjuangan rakyat Suriah dari luar, dari Lebanon, Yordania, Mesir, Tunisia, Turki, Indonesia. Jadi dukungan ini untuk menjaga api perlawanan agar rakyat Suriah tidak padam perjuangan mereka, juga untuk membangun opini dunia tentang kejahatan rezim Bashar, Amerika dan sekutunya. Dan terakhir, hingga khilafah berdiri dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat bagaimana cerita rakyat Suriah, ya, salah satu demo yang mereka atau salah satu tuntutan yang mereka harapkan dari kita, Save Syrian Children. Ya, selamatkan anak-anak Suriah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan wa in istansurukum fiddin fa alaikum an-nasr. Jadi cerita mereka itu adalah merupakan cerita
dari orang-orang yang didalimi, orang-orang yang tertindas. Dan Allah SWT dalam Al-Quran memerintahkan kita, jika mereka meminta pertolongan dalam urusan agama, maka kalian wajib menolong mereka. Jadi paling minim kita harus berdoa di dalam setiap sholat kita, ya Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya al-madbukhin, Allahumma ansur ikhwanana fi Burma, atau Allahumma ansur ikhwanana fi Myanmar al-madbukhin, Allahumma ansur, Allahumma ansurna wa iyyahum nasran mu'azzira, Allahumma ajil lana nusratak, Allahumma ajil lana wa iyyahum nusratak bi qiyamil khilafatir rasyidah allati tumkiduhum wa tumkiduna min jabarut wa min makhsyati dulmi at-taghut Bashar al-Assad. Nah, ini doa yang harus senantiasa dipanjatkan oleh umat Islam, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena insyaallah doa-doa kita adalah doa yang mustajab dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan, ya. Jadi sekali lagi, inilah kondisi yang terjadi di Suriah, bagaimana peta politik di sana, dan bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh Amerika, negara-negara barat, bagaimana penderitaan umat Islam, dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat melakukan upaya untuk membantu perjuangan mereka, sehingga kita benar-benar tidak termasuk dalam kategori orang yang berdosa karena tidak peduli dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingin sampaikan, Nabi mengatakan man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Jadi kalau kita bangun pagi tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka kita tidak layak menjadi bagian dari umat Islam. Demikian untuk presentasi ini, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.